Halo teman-teman, kembali lagi di channel Easy Idea, dan di video kali ini kita akan membuat preset tracking Bluetown menggunakan aplikasi Lightroom. So, buat teman-teman yang ingin belajar, kalian tinggal mengikuti langkah-langkah berikut.
Dan yap, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Jangan lupa untuk nantikan tutorial selanjutnya. Dan pastinya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.